Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali hadir dengan saya Umi Dalesari dengan berita teraktual, tajam dan terpercaya datang dari News Mandawangi. Berita kali ini sedikit berbeda, yaitu mengulik salah satu ekstra di Mandua Banyuwangi mampu menambah skill peminatnya dalam urusan jahit menjahit, yaitu tata busana. Tata busana merupakan salah satu ekstra yang banyak peminatnya. Dalam ekstra ini, siswa-siswi diajarkan cara membuat pola dasar pembuatan baju, teknik mengukur yang benar, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja saya terhubung dengan rekan Farah. Dipersilahkan. Oke, baik Tari, hari ini saya bersama salah satu siswi yang mengikuti ekstra tata busana di Mandua Banyuwangi. Dengan siapa? Octavia Putri. Oke, Okta. Nah, hari ini saya mau bertanya-tanya, bagaimana tanggapan kamu selaku salah satu siswi yang mengikuti ekstra tata busana ini? Menurut saya itu tuh ekstra ini tuh bagus karena bisa meningkatkan minat dari siswa-siswi yang mau ikut tata busana ini, kan mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang ini. Apa aja sih yang diajarin di ekstra tata busana ini? Karena kan fasilitasnya terbatas. Nah, apa aja yang diajarkan? Yang pasti kan yang ikut pasti kan nanti dari kelas 10 dulu, itu pasti nanti diajari dari dasar-dasarnya, mulai dari mengukur, terus membuat pola, dan nanti pasti banyak proses lainnya kan. Oke. Nah, apa ada kesulitan atau kendala dalam proses pembelajaran ekstra tata busana di Mandua Banyuwangi? Kendalanya itu kan yang ikut ekstra tata busana itu kan banyak, terus sedangkan ruangannya itu nggak ada, jadi ya terbatasnya kira-kira nggak ada ruangannya itu. Karena kan peminatnya tata busana kan banyak. Iya, banyak banget, sampai 90-an kan. Kalau cuma satu kelas kan nggak cukup. Nah, tujuan kamu mengikuti ekstra tata busana ini apa? Kalau tujuannya itu mau meningkatkan kalian dalam bidang ini. Terus siapa tahu kan nanti kalau udah lulus mau nerusin buat kuliah ke bidang tata busana kan juga bisa. Jadi ya gitu. Kan biasanya jarang kalau misalkan anak SMA nih mau untuk belajar jahit menjahit. Sedangkan itu kan biasanya kalau misalkan SMA itu kan sudah pasti mereka memilih jurusan itu kan biasa, namun kalau SMA itu kayak jarang gitu. Iya kan, mungkin mereka kalau mikirnya kalau SMA itu pasti ngambilnya IPA, IPS gitu kan, buat pelajaran lah. Kalau biasanya kalau yang buat cari tata busana itu mungkin mereka ngambilnya yang SMK, yang bener-bener langsung ke bidangnya gitu. Nah, yang terakhir, apa harapan kamu nih dari ekstra tata busana di Mandua Banyuwangi? Harapannya itu semoga nanti kedepannya fasilitasnya lebih baik, terus buat siswa-siswinya juga semangat. Semoga nanti impiannya tercapai buat nerusin ekstranya ini sampai akhir. Oke, baik, terima kasih, Okta. Baik para, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya Umi Dalesari berserta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.